karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Saudara-saudari yang terkasih, dalam perayaan Ekaristi nanti, lagu-lagu selain dari buku Mada Bakti, juga ada buku lagu-lagu Gregorian yang ada di laci-laci bangku, khusus untuk lagu Ordinarium dalam bahasa Latin. Kita bisa mengikuti perayaan ini dengan baik, ikut bernyanyi dengan baik dalam perayaan Ekaristi ini. Terima kasih. Kepada seluruh umat, kursi-kursi yang sudah disediakan, jika ada yang masih belum ditempati, silakan nanti ditempati dan akan diatur oleh petugas tata tertib misa. Jadi kursi-kursi yang sudah disiapkan, selain para petugas liturgi dan petugas yang lain itu sudah disiapkan, harap bangku atau kursi yang masih kosong mohon supaya diisi. Jadi mohon bantuannya supaya bisa tertib diatur untuk tempat duduknya. Jadi nanti yang terlambat bisa ambil tempat duduk lain di belakang atau di bawah tenda. Terima kasih. This. Thank you.
This. Bapak Kardinal yang kami cintai dan para uskup, para pastor, sedikit informasi dari kami untuk misa kita pada siang hari ini. Untuk misa siang ini kita perarakan dari gedung Jubileum, bangku paling atas warna putih sejajar dengan para uskup, para imam konsultores dan ketua komisi-komisi bagian paling atas putih. Lalu untuk para imam lainnya di bawah kursi para uskup dan para imam konsultores, itu semua imam.
Nah, kita masuk langsung berlutut dan cium altar, ambil kursi paling sudut dulu supaya tidak terhalang pastor-pastor yang lain dari belakang. Itu yang pertama. Yang membagi komuni, semua uskup dan para imam konsultores, ditambah ketua komisi-komisi lain, para uskup di dalam gereja, dan imam-imam di luar lebih difokuskan. Lalu yang mengangkat peti jenazah, ada Pastor Prian, Pastor Erik, Pastor Robledo, Pastor Benny, Pastor Lorpam, Pastor Toto, Pastor Sudarmanto, Pastor Riz, Pastor Theo, Pastor Ganda, Pastor Kus, Pastor Samuel, Pastor Bonar, dan Pastor Yohanes. Akan dibantu oleh petugas pemakaman PSKP nanti setelah mau selesai misa. Kita siap-siap supaya tidak semua imam nanti berebutan. Lalu teks misa nanti para pastor yang ada di kursi kita bawa ke kolumbarium, karena kita tidak siapkan banyak, yang kita punya di kursi kita bawa. Itu saja, sekian info dari kami, dan kita nanti dibuka dengan Angelus bersama, lalu lagu pembukaan, lalu perarakan. Sekian, terima kasih. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa Angelus dulu sebelum kita mulai. Kita buka madabakti nomor 4 halaman 13 Angelus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan. Maka doakanlah kami yang berdosa. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Sabda sudah menjadi daging. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah,
doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah. Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia, kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya lekat sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selamat siang para uskup, para pastor, para bruder, para suster, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih, secara khusus keluarga almarhum Monsinyur Martinus Dogma Situmorang. Pada siang hari ini kita merayakan Misa Requiem untuk Bapak Uskup tercinta, Uskup Keuskupan Padang, Monsinyur Martinus Dogma Situmorang OFM Cup. Kita bersama-sama berdoa menghantar beliau ke tempat peristirahatan kekal. Setelah doa pembuka nanti, kita juga akan memperdengarkan riwayat hidup almarhum Monsinyur Martinus Dogma Situmorang OFM Cup. Marilah kita siapkan hati dan budi kita dalam perayaan ini yang akan dipimpin oleh Bapak Kardinal Monsinyur Ignatius Suharyo. Marilah kita awali dengan lagu pembukaan. Allah dan Bapa yang
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Damai bersamamu. Dan bersamamu. Silakan duduk. Riwayat hidup Monsinyur Martinus Dogma Situmorang OFM Cup. Monsinyur Martinus lahir di Palipi, Samosir, Tapanuli Utara, tanggal 28 Maret 1947 dengan nama lengkap Todo Tunggul Tahan Dogma Yohanes Situmorang. Beliau adalah anak ketiga dari pasangan Bapak Yosef Iskandar Aminius Situmorang dan Ibu Maria Dina Sinaga. Yang ketika ibu ini meninggal disambut dengan Ibu Maria LC Sinaga yang hari ini juga hadir di tengah-tengah kita. Beliau memiliki 8 saudara dan 6 saudari. Salah seorang adiknya menjadi suster anggota KYM, yaitu Suster Teodora KYM. Dan seorang adik lagi mengikuti jejaknya menjadi Imam Kapusin, yaitu Pastor Guido Situmorang OFM Kapusin, yang hari ini juga hadir di tengah-tengah kita. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar di SD Katolik Palipi tahun 1953 sampai 1959, beliau melanjutkan pendidikan di Seminari Menengah Pematang Siantar tahun 1959 sampai 1966. Selanjutnya, beliau masuk novisiat Kapusin di Parapat tahun 1966 sampai 1968 dan mengikrarkan kalau pertama pada tanggal 13 Januari 1967. Di tempat yang sama, beliau menyelesaikan pendidikan filsafat disusul dengan menjalani tahun orientasi pastoral di Tanah Karo. Pendidikan teologi dilanjutkan di Seminari Tinggi Teologi Pematang Siantar. Pada tanggal 29 Juli 1972, beliau mengikrarkan kaul kekal sebagai biarawan Kapusin. Setengah tahun sebelum pendidikan formal selesai, beliau ditahbiskan imam bersama 4 rekannya yang lain oleh Monsinyur Pius AGP Datubara WMKAP pada tanggal 5 Januari 1974. Dan Monsinyur Pius ini hadir di tengah-tengah kita saat ini. Bulan Juli 1974, beliau berangkat ke Roma, Italia, dan menempuh studi teologi di Universitas Gregoriana Roma dengan spesialisasi spiritualitas tahun 1974 sampai 1976. Selanjutnya, beliau studi lagi di Institute for Religious Formation di St. Louis University, St. Louis, Missouri, United States of America tahun 1976 sampai 1977. Selain itu, beliau juga pernah belajar bahasa Italia di Universitas Italiana Perlistranieri, Perugia, Italia. Pernah belajar bahasa Perancis di Institut Katolik de Paris, Perancis. Dan belajar bahasa Jerman di Goethe Institut di Stauffen am Breisgau, Jerman. Juni 1977, beliau kembali ke Indonesia dan mulai bertugas sebagai dosen di Seminari Tinggi Parapat, merangkap asisten untuk pemimpin novis. Pada bulan November 1979, beliau pindah dan menjadi rektor di Seminari Tinggi Pematang Siantar tahun 1979 sampai 1983. Di samping bertugas di seminari, beliau juga merangkap sebagai pastor kepala paroki Pastor Bonus Jalan Medan Pematang Siantar 1979 sampai 1983.
dan menjadi dosen juga di Perapat, menjadi Wakil Superior Kapusin Rejo Medan, dan menjadi anggota Komisi Religius. Pada tanggal 14 April 1983, beliau mendapat penunjukan dari Paus Yohanes Paulus II menjadi Uskup Padang, menggantikan Monsinyur Raimondo Bergamin SX. Beliau ditabiskan uskup dalam suatu upacara Ekaristi Maria pada tanggal 11 Juni 1983. Dan pada hari itu adalah hari gerhana matahari. Ditabiskan oleh Monsinyur AGP Datubara OFKAP, didampingi oleh Monsinyur Raimondo Bergamin SX dan Monsinyur Aniceto Sinaga OFKAP yang juga hadir saat ini di Gereja Katedral Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus yang kita tempati saat ini. Di samping menggembalakan umat Keuskupan Padang yang meliputi wilayah Sumatera Barat, Riau Daratan, dan sebagian dari Provinsi Jambi, Kabupaten Kerinci, beliau juga masih mendapatkan banyak sekali kepercayaan, baik di lingkungan KWI, organisasi-organisasi gerejani, maupun di tingkat regional FABC, Federation of Asian Bishops Conference, Federasi Para Uskup Asia. Berikut beberapa jabatan dan tugas pelayanan yang bisa disebutkan, antara lain menjadi Ketua Komisi Kepemudaan KWI 1985 sampai 1987, menjadi Sekretaris Jenderal KWI 1989 sampai 1998, menjadi Wakil Ketua KWI 1998 sampai 2005, Ketua Komisi Kerasulan Awam KWI 1998 sampai 2004, anggota Komisi Kerasulan Awam FABC 1956 sampai 2002, Ketua Komisi Kerasulan Awam FABC 2002 sampai 2006, Ketua KWI tahun 2006 sampai 2009 dan 2009 sampai 2012. Ketua Komisi Pendidikan KWI 2012 sampai 2015 dan 2015 sampai 2018. Anggota Presidium KWI 2018 sampai 2021 yang belum selesai. Beliau juga Ketua Badan Pembina Karina Karitas Nasional, Ketua Dewan Pembina STFT Santo Yohanes Pematang Siantar. Nah, sejak tahun 2018, beliau didiagnosis menderita tumor di liver dan menjalani terapi di rumah sakit di Singapura. Sebelumnya, beliau juga telah menjalani operasi bypass untuk jantungnya. Menghadapi semua sakit dan penderitaan ini, beliau menjalaninya dengan tenang, tabah, dan tanpa mengeluh apapun, dan tidak menghalangi karya kerasulannya. Tanggal 29 Oktober 2019 dengan kondisi sakit dan tubuh bengkak, beliau masih berkenan pergi ke Pekanbaru untuk peletakan batu pertama sekolah SLBC. Dan kemudian ke Dumai untuk perayaan emas Yayasan Prayoga Riau. Dan sekembalinya beliau juga masih mengikuti dan memimpin rapat Dewan Harian, Dewan Konsultores. Dan hari Minggu siang, tanggal 3 November 2019, beliau berangkat ke Bandung untuk menghadiri sidang tahunan Konferensi Wali Gereja Indonesia. Hari Rabu tanggal 6 November 2019, di sela-sela rapat KWI, beliau dilarikan ke Rumah Sakit Santo Bermius Bandung dan kemudian dirawat di ICU. Dan kami dengar bahwa yang membawa Musa Martinus ini adalah Bapak Kardinal kita, beserta
Uskup Bandung. Pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019, beliau sempat terlihat membaik, tetapi situasinya tidak stabil dan naik turun. Dan kemudian pada hari Selasa 19 November, pukul 21.38, Monsinyur Martinus menghembuskan nafas terakhir dengan tenang. Monsinyur Martinus, selamat jalan. Semoga bahagia di surga dan doakanlah kami umat gembalaanmu. Requested in pace. Marilah kita mempersatukan diri di dalam doa-doa kita mengiringi kembalinya Bapak Uskup Martinus kepada Bapa dengan mempersembahkan seluruh buah pelayan dan hidupnya selama 73 tahun sambil memohon semoga persembahan hidup itu menjadi pujian kemuliaan bagi Tuhan, berkat bagi kita semua, berkat bagi gereja. Kita awali perayaan Ekaristi ini dengan menyesali dan mengakui bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan perkataan. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah mempercayakan umat-Mu di Keuskupan Padang ini kepada bimbingan dan pengembalaan Bapak Uskup kami, Monsinyur Martinus Dohma Situmorang. Kini Engkau memanggilnya ke hadirat-Mu. Kami mohon, semoga berkat karya kegembalaan dan jerih payahnya, ia dapat beristirahat dalam sukacitamu yang kekal. Demi Yesus Kristus, Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Diko dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Pembacaan
dari Kisah Para Rasul. Pada suatu ketika, Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan.
mereka orang-orang takwa kepadamu. Tuhan, padamu berserah dan mengharap kerahimanmu. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Tuhan, padamu ku berserah dan mengharap kerahimanmu. Sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Tuhan, bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka, dan mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allah-Nya, dan ia akan menjadi anak-Ku." Demikianlah sabda Tuhan. Seperti Bapakku menentukannya bagiku. Haleluya.
Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada perjamuan malam terakhir, terjadilah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapa yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Raja-raja para bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu janganlah demikian. Yang terbesar di antara kamu hendaklah seperti yang paling muda, dan pemimpin menjadi seperti pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan." Demikianlah Injil Tuhan kita. Yang terkasih dan saya hormati Bapak Kardinal, para Bapak Uskup, para Imam, biarawan-biarawati, keluarga almarhum Monsinyur Martinus Dohma Situmorang, dan segenap umat yang hadir di sini. Bagaimanapun juga, kepergian Monsinyur Martinus meninggalkan duka yang dalam bagi kita. Telah hilang dari antara kita seorang sosok gembala agung yang baik. Telah hilang dari antara keluarga yang dicintainya seorang saudara, paman, atau siapapun. Saya tidak mengenal keluarga Situmorang, tetapi saya yakin Monsinyur Martinus pasti seorang saudara yang menyenangkan bagi saudara-saudaranya. Seorang saudara yang mengasihi dan menyatukan keluarganya. Telah hilang dari antara konferensi wali gereja Indonesia seorang rekan, seorang mitra kerja yang cerdas, yang ramah, yang mempunyai jiwa kepemimpinan, yang memperhatikan semua rekan uskup, yang begitu hangat, bahkan memberi salam dengan memegang pipi-pipi kami bila bertemu pertama kali. Telah hilang seorang pemimpin dari gereja Indonesia,
pemimpin yang baik, yang mempunyai visi yang jelas, mempunyai pikiran yang teratur bila berbicara, dan tegas tetapi tetap santun. Telah hilang dari antara umat Keuskupan Padang seorang gembala agung yang berbau bulu domba, seorang uskup yang seperti nama pelindungnya, Santo Martinus, menyerahkan seluruh hidupnya untuk melayani umat dengan penuh kasih dan dedikasi yang total. Dalam perjalanan dari bandara, saya mendengar dari Pastor Alex, beliau seorang yang tabah, tidak mau dinyatakan sakit. Dia bekerja, bekerja seakan-akan dia tidak sakit. Dia tentu seorang gembala yang mengenal domba-domba dengan baik. Bahkan saya dengar tadi dia mahir dalam bahasa mentawai. Telah hilang dari antara umat Keuskupan Padang seorang yang dikatakan dalam Injil tadi, orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi pelayan. Memang dia pemimpin, tetapi pemimpin adalah pelayan. Telah hilang juga dari antara kita apa yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul, yaitu pengganti jabatan rasul yang ditugaskan Yesus untuk memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Akan tetapi, di dalam iman, kesedihan ini harus diatasi dengan sukacita. Mengapa kita harus bersukacita? Ketika saya mendengar berita wafatnya beliau, saya memuji Tuhan, syukur kepada Allah telah berakhir penderitaannya. Dalam iman kita patut bersukacita karena beliau telah meninggal sebagai seorang uskup yang baik. Karena kita percaya kematian fisik bukanlah akhir segala-galanya, melainkan awal dari suatu kehidupan abadi. Kita bahkan boleh bersuka cita karena kita percaya bahwa Monsinyur Martinus Dohma Situmorang adalah seorang yang seperti digambarkan dalam bacaan kedua tadi dalam kitab Wahyu, adalah orang yang menang. Yesus bersabda, orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Mata air kehidupan yang memberi kehidupan kekal. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Itulah sebabnya kita bersuka cita, bukan hanya karena penderitaan fisik beliau boleh berakhir, tetapi karena saya pribadi yakin, banyak alasan yang meyakinkan saya bahwa beliau adalah seorang pemenang yang akan memperoleh air kehidupan. Saya percaya apa yang dikatakan dalam surat kedua Timotius pasal 4 ayat 7, Santo Paulus mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Monsinyur Martinus telah memelihara iman dengan setia sampai akhir.
Dia telah menjalankan tugasnya sampai selesai, mencapai final, mencapai garis akhir dengan baik. Tidak lama saya bergaul dengan Monsinyur sebelum saya jadi uskup, kadang-kadang bertemu dalam sidang KWI, karena saya bergerak di bidang kitab suci, kesan saya beliau orang yang ramah, mengenal orang dengan nama, dan tidak membedakan uskup, imam, suster, atau awam. Beliau seorang yang menang, karena beliau telah berjuang sampai akhir. Seperti tadi dibacakan dalam biodata, beliau hadir dalam sidang KWI meskipun kelihatan sudah berubah. Tapi beliau setia tiap pukul 6 datang ke kapel untuk ikut. Hari kedua masih tahan 2 jam menjadi moderator. Dengan demikian, apa yang dikatakan oleh Santo Paulus terpenuhi dalam diri almarhum Monsinyur Martinus. Aku telah menyelesaikan pertandingan yang baik. Dia telah berjuang sampai akhir, sampai titik darah penghabisan. Oleh karena itu, kita berharap apa yang dijanjikan Yesus sudah beliau nikmati sekarang. Kita berharap dan boleh yakin bahwa beliau seperti dikatakan dalam Injil sudah boleh bersama Yesus dalam kerajaannya makan dan minum dengan Yesus yang dia layani dengan setia selama 36 tahun sebagai uskup dan entah berapa tahun sebagai imam biasa. Kita berharap apa yang dikatakan dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 4 sabda Yesus dan kamu, sabda Santo Petrus dan kamu, apa hadapi dan bertemu dengan Yesus Gembala Agung, tidak ada salahnya kita serahkan beliau kepada kerahiman Allah. Seperti dikatakan dalam Mazmur tanggapan tadi, Allah itu pengasih, penyayang, panjang sabar. Kepada Allah yang penuh kerahiman dan pengampunan ini, kita serahkan almarhum Bapak Uskup kita yang tercinta. Dan semoga dia sudah bahagia, sudah menikmati istirahat abadi dan menjadi pendoa bagi kita yang ditinggalkan di dunia, baik keluarga, umat maupun kami, Konferensi Wali Gereja Indonesia. Semoga dia menjadi pendoa bagi kita. Amin. Dengan mendoakan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Esa, penciptanya yang mulia, dan Yesus Kristus anaknya yang kekal, yang menjadi kuasa, yang menjadi kuasa,
Saudara-saudari terkasih, marilah kita memanjatkan doa kepada Allah, Bapa yang Maha Rahim dan berbelas kasih, yang membangkitkan putranya dari alam maut sebagai jaminan hidup abadi bagi semua orang beriman. Bagi Bapak Uskup Martinus Dohma Situmorang, Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah memanggil Monsieur Martinus kembali kepadamu. Terimalah ia dalam persekutuan para kudus. Marilah kita mohon. Bagi anggota keluarga dan komunitas yang ditinggalkan, Allah Bapa yang Maha Kasih, berkatilah, kuatkanlah anggota keluarga dan komunitas yang ditinggalkan. Semoga mereka semua diberi kekuatan dan penghiburan. Marilah kita mohon. Bagi para imam yang berkarya di keuskupan ini, Allah Bapa yang Maha Baik, berkatilah para imam yang melayani umat di keuskupan ini. Teguhkanlah, kuatkanlah mereka dalam melanjutkan dan mewujudkan gereja yang mandiri dan berbuah. Marilah kita mohon. Bagi umat Allah di keuskupan kita ini, Allah Bapa yang Maha Baik, berkatilah, teguhkanlah iman kami agar tetap setia kepada Yesus Putra-Mu. Marilah kita mohon. Bagi ibu dan seluruh keluarga besar dari Monsinyur yang terkasih, semoga mereka tetap melanjutkan kasih semangat putranya ini di dalam hidup berkeluarga dan menggereja. Kami mohon. Allah yang Maha Rahim, inilah doa dan harapan yang kami panjatkan kepada-Mu. Semoga Engkau berkenan mengabulkannya, karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Ya Allah, Bapa yang Maha Rahim, kami mohonkan kemurahan-Mu bagi Bapa Uskup kami, Monsinyur Martinus Dogma Situmorang. Semasa jabatannya, beliau mempersembahkan kurban ini untuk keselamatan umat. Semoga kurban yang sama ini mendatangkan pengampunan baginya untuk memperoleh kebahagiaan yang kekal. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab dialah yang telah menumbuhkan harapan kokoh dan kebangkitan mulia, sehingga kami yang sering takut akan maut yang tak terelakkan itu, sungguh-sungguh dihibur oleh hidup abadi yang telah dijanjikan kepada kami. Oleh karena itu, sebagai umat beriman kami yakin bahwa hidup hanyalah diubah, bukannya dilenyapkan. Engkau ya Bapa, segala ciptaan patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus,
dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Tak henti-hentinya Engkau menghimpun umat-Mu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, di seluruh bumi dipersembahkan kurban yang murni untuk memuliakan nama-Mu. Maka kami mohon ya Bapa, sudilah menguduskan persembahan ini dengan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam ia dikhianati, Yesus mengambil roti, ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa, lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku. Marilah mewartakan misteri iman. Yesus Tuhan kami, dengarlah, tetaplah tujuan kebahagiaan, kami mengenangkan sengsara Putra-Mu. Indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau ini. Kuatkanlah kami dengan tubuh dan darahnya, penuhilah kami dengan Roh Kudusnya, agar kami sehati, sejiwa dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi suatu persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya yang kudus, para rasulmu yang kudus, dan para martirmu yang jaya, dan bersama Santo Martinus, serta semua orang kudus yang selalu mendampingi dan menolong kami. Ya Bapa, semoga berkat korban yang mendamaikan ini, damai sejahtera dan keselamatan, semakin dirasakan di seluruh dunia. Kuatkanlah iman dan cinta kasih gereja-Mu yang kini masih berziarah di bumi ini,
bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, bersama para uskup serta semua uskup, para imam, diakon dan semua pelayan umat dan seluruh umat kesayangan-Mu, dengarkanlah doa-doa umat-Mu yang Kau perkenankan berhimpun di sini. Demi kerahiman dan kasih setia-Mu ya Bapa, persatukanlah semua anak-Mu dimanapun mereka berada. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami dan semua orang yang berkenan kepada-Mu yang telah beralih dari dunia ini. Ingatlah ya Bapa akan hamba-Mu almarhum Bapa Uskup Martinus Situmorang yang telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu. Ketika dibaptis, ia telah menjadi satu dengan Kristus dalam kematian. Semoga kini ia menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Sebab Kristus akan membangkitkan orang mati dan mengubah badan yang fana menjadi serupa dengan tubuh-Nya yang mulia. Sudilah pula menganugerahkan kebahagiaan abadi kepada semua yang telah berpulang ke hadirat-Mu, saudari-saudara kami seiman, dan semua orang lain yang hidupnya berkenan pada-Mu. Pada waktu itu Engkau menghapus setiap tetes air mata kami, karena dengan memandang Engkau ya Bapa, kami akan serupa dengan Dikau sepanjang masa dan tak henti-hentinya memuji Dikau. Kami berharap agar bersama mereka, kami pun menikmati kemuliaan-Mu selama-lamanya dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab melalui Dialah Engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, beranilah kita berdoa. Thank you.
Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendakmu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudara terkasih, Tuhan Yesus bersabda, Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan. Semoga tubuh Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal.
Deus et humilis, pauper, pauper, servus et humilis. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah,
curahkanlah belas kasih-Mu kepada Bapak Uskup kami, Monsinyur Martinus Dohma Situmorang. Semoga karena Ekaristi yang kami rayakan ini, Engkau menerima dia dalam naungan belas kasih dan kerahiman-Mu, berkat persatuan dengan Kristus yang diimani dan diwartakannya. Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Kami sampaikan satu pengumuman. Setelah nanti misa kita ini selesai, akan dilakukan perarakan. Mulai dari gereja ini menuju kolumbarium dengan urutan perarakan sebagai berikut. Yang pertama adalah petugas liturgi. Kemudian jenazah almarhum Monsinyur Martinus Situmorang, para imam, para uskup, keluarga, suster, kemudian mobil sound system, lalu petugas pembawa keran bunga, dan baru sesudahnya umat mengikuti di belakang. Kita bergerak melalui pintu gerbang yang di tengah. Yang Mulia Bapak Kardinal, para Bapak Uskup, para Pastor, Suster, Ibu Bapak, serta Saudara-saudari yang terkasih. Berikut kita akan dengarkan beberapa kata sambutan. Yang pertama, dari perwakilan umat Keuskupan Padang dan tokoh masyarakat yang akan diwakili oleh Bapak Jimmy Yaputra. Kepada Bapak Jimmy Yaputra, kami persilahkan. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Atas nama dan mewakili seratusan ribu lebih umat Katolik Keuskupan Padang, izinkan kami dengan sangat hormat menyapa Yang Mulia Monsinyur Ignatius Kardinal Suhario, Uskup Agung Jakarta, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia. Yang Mulia Monsinyur Cornelius Sipayung, Uskup Agung Medan. Yang Mulia Monsinyur Anicetus Bongsu Sinaga, Administrator Apostolik Sibolga. Yang Mulia Monsinyur Aloysius Sudarso, Uskup Agung Palembang. Yang Mulia Monsinyur Adrianus Sunarko, Uskup Pangkal Pinang. Yang Mulia Monsinyur Bodeng Timang, Uskup Banjarmasin. Yang Mulia Monsinyur Pidiarto Gunawan, Uskup Malang. Yang Mulia Monsinyur Pius Datubara, Uskup Emeritus Medan. Para Pastor Vikaris Jenderal yang mewakili keuskupannya, para pastor, suster,
frater dan bruder, serta saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Untuk sosok seorang Monsinyur Martinus Dogma Situmorang adalah kesulitan bagi kami karena hanya mendapat waktu 5 menit menyampaikan sesuatu tentang kalian. Tetapi kami memilih beberapa hal yang menurut kami sangat istimewa. Pertama adalah pada tanggal 11 November tahun 2019 pada pukul 21.38 beliau menghembuskan nafas yang terakhir, dan pada tanggal 20 November tahun 2019 pukul 21.38 pula jenazah beliau tiba di depan gereja ini. Dalam khotbah Monsinyur Cornelius pada hari pertama juga ada yang istimewa. Dalam usia 36 tahun Monsinyur Martinus Dogma Situmorang ditahbiskan menjadi uskup, masih rekor termuda. Dan setelah 36 tahun menjadi uskup, beliau menghembuskan napas yang terakhir. Terakhir tanggal 2 November 2019. Sebagian kecil dari kita mendengarkan khotbahnya yang terakhir di Padang, yaitu pada saat misa pemberkatan kolumbarium. Kolumbarium yang akan ditempati pertama kali juga oleh beliau sendiri, yang diberkatinya pada tanggal 2 November yang lalu. Dalam khotbahnya beliau mengatakan seperti ini. Pada satu hari setelah orang tuanya meninggal, beliau langsung pergi melayani di satu tempat. Tingkah beliau itu menimbulkan banyak kasakusuk di kalangan keluarga. Bagaimana uskup ini tidak berbakti kepada orang tuanya? Bagaimana uskup ini begitu selesai penguburan langsung pergi? Tetapi rupanya satu Tesalonika 4 ayat 13 yang menjadi dasar beliau untuk merasa bebas melakukan hal seperti itu. Karena di dalam surat itu dikatakan, tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang yang tidak mempunyai harapan. Itulah yang membebaskan beliau merasa rupanya Tuhan telah mengatur jauh lebih baik terhadap orang tuanya yang meninggal daripada orang yang masih hidup mengatur bagaimana upacara pemakaman dan sebagainya. Mudah-mudahan hal itu juga menjadi dasar kami nanti sekitar jam 2 atau jam 3. Monsinyur Martinus Dogma Situmorang betul-betul menjadi gembala seperti yang dikatakan oleh dalam Yohanes bab 10 ayat 14.
akulah gembala baik, aku mengenal domba-dombaku. Hampir semua umat kita masing-masing bisa merasakan kalau dia berjumpa dengan kita, heran sekali kok dia bisa kenal nama kita. Monsinyur Pidiarto tadi mengatakan dia sambil pegang-pegang pipi. Lebih dari itu, dia sambil peluk. Oh ini, oh itu, mamamu ini, papamu di mana, dan sebagainya. Sehingga dalam satu acara, bagian ini menjadi waktu yang lebih lama daripada acara-acara resmi yang sudah disusun oleh satu kepanitiaan. Hanya karena kasih Tuhan yang tidak terbataslah kita kemudian dimampukan untuk berkumpul kembali pada siang hari ini, berdoa, mengantarkan Monsinyur Martinus Tohmasitumorang ke tempat peristirahatan yang terakhir. Kita percaya bahwa Monsinyur telah bergabung dengan para kudus di surga. Selamat jalan Bapak Uskup. Doakan kami yang masih mengembara di dunia ini. Sampai jumpa di kedamaian kekal. Amin. Selanjutnya kita mintakan sepatah kata dari keluarga almarhum Monsinyur Martinus Dogma Situmorang yang akan disampaikan oleh Bapak Mandengar Situmorang. Kepada Bapak Mandengar Mangadar Situmorang, kami persilahkan. Yang Mulia Bapak Kardinal dan para uskup, izinkan saya atas nama keluarga menyampaikan beberapa hal berikut. Yang pertama, kami menyampaikan pengakuan kami yang jujur, yang tulus, bahwa Monsinyur Martinus Situmorang telah menjadi anak, menjadi adik, menjadi kakak, abang, menjadi bapak tua, menjadi bapak uda, menjadi tulang, menjadi opung untuk seluruh keluarga besar. Monsinyur Martinus tidak hanya baik, Monsinyur Martinus juga amat sangat baik, peduli dengan kami satu persatu, selalu memberi semangat, dukungan, mengingat kami satu persatu di dalam doa, selalu membawa sukacita pas kami keluar ya pas berangkat stabil itu situ di atas mobil pas kami itu. Karena itu kami juga ingin menyampaikan rasa syukur kami. Sungguh sebuah rasa syukur kepada Tuhan. Aku dari depan aja. Tuhan berkenan menghadirkan Monsinyur Martinus di tengah keluarga. Tuhan menunjukkan kasihnya bagi keluarga melalui Monsinyur Martinus.
Rasa syukur kami bertambah melihat ungkapan kasih dari banyak orang. Dan untuk saat ini tidak ada air mata tangis. Tetapi saya yakin beberapa hari ke depan dalam kesendirian doa dan ibadat masing-masing. Bapak Kardinal, Bapak Uskup, akan kami menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya. Atas nama keluarga, kepada Yang Mulia Bapak Kardinal Monsignor Uskup yang pada kesempatan ini ikut turut serta memimpin misa dan memberikan berkat terakhir untuk Bapak Uskup Martinus dan untuk semua umat yang hadir. Kami juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya melalui Yang Mulia Bapak Kardinal, rasa terima kasih kepada Nunsio Duta Besar Vatikan untuk Indonesia. Kami juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan Konferensi Wali Gereja Indonesia yang pada saat Abang Uskup ini dirawat di ICU di Rumah Sakit Boromeus, secara bergantian Bapak-Bapak Uskup yang kami hormati dan kami cintai berkenan datang membesuk dan memberikan doa, termasuk penyampaian sakramen perminyakan oleh Bapak Uskup Monsinyur Cornelius Sipayung. Kami juga secara khusus ingin menyampaikan terima kasih kepada Monsinyur Antonius, Bapak Uskup kami di Keuskupan Bandung, para pastor dan suster, para frater dan umat yang ada di Keuskupan Bandung. Terima kasih juga kepada tim dokter, suster dan tenaga medis di Rumah Sakit Boromeus, rekan-rekan kerja saya dan komunitas akademik Universitas Katolik Parahyangan, juga kami sampaikan terima kasih. Kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada jajaran pemerintah daerah, provinsi, kota maupun juga kabupaten atas segala perhatian, dukungan dan bantuan yang disediakan sejak almarhum Monsinyur Martinus tiba di Padang dan hingga nanti upacara pemakaman. Atas nama keluarga juga kami ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para provinsial, superior, pimpinan dan seluruh anggota tarekat, ordo ataupun juga kongregasi yang turut mendoakan almarhum Monsinyur Martinus. Kami juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada perkumpulan, perhimpunan atau organisasi yang tadi sebelum misa ini juga sudah menyampaikan penghormatan mereka dan rasa kehilangan mereka. Lubuk Nawalu, Sumatera Barat, kumpulan masyarakat Kristen di Sumatera Barat, para tulang yang terkumpul dalam Toga Sinaga, Padang dan Sumatera Barat, Perhimpunan Marga Situmorang juga yang ada di Padang dan Sumatera Barat. Ingin juga menyampaikan terima kasih atas doa dan perhatian kepada Ikatan Keluarga Katolik Sumatera Utara yang ada di Jakarta. Corona Mea Vos Estis, para kumpulan teman-teman dari Ekseminari Pematang Siandar, para alumni STFT Pematang Siandar, juga San Edigio Indonesia. Secara khusus juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia, APTIK.
Perkenankan juga kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para individu. Mohon izin atas nama-nama yang disebutkan Bapak Roy dan Ibu Lili, Bapak Ganda Kusuma dan keluarga besar, Pak Richard, Bapak Toto dan Ibu Ina, Ibu Bui, Ibu Mei dan Bu Linda dan seluruh keluarga yang menunjukkan kasihnya kepada Monsenior dan kepada keluarga. Kami menyampaikan duka dan berbagi rasa kehilangan, sekaligus kami berbagi rasa pengharapan dan iman kami kepada Romo Vicen Keuskupan Padang, para pastor, para suster, bruder dan frater di Keuskupan Padang ini, seluruh DPP dan umat paroki, khususnya paroki katedral dan paroki-paroki yang lain di Keuskupan Padang, dan juga kepada Pak Jimmy kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kepada pengurus dan pimpinan yayasan di lingkungan Keuskupan Padang dan seluruh panitia penyambutan, masa menyemayamkan dan juga untuk pemakaman nanti. Perkenankanlah kami juga dan terimalah permohonan maaf kami dari seluruh keluarga besar dalam kami dengan segala kekurangan, kelalaian, kealpaan, baik semasa merawat Abang Uskup di Rumah Sakit Santo Borromeus Bandung, mungkin juga kekurangan, kelalaian dalam mengantarkan abang ini ke Keuskupan Bandung dan juga selama kami ada di sini. Akhirnya, marilah kita meneruskan kebaikan-kebaikan, keteladanan hidup beliau, sukacita yang beliau bagikan, kehangatan, kepemimpinan, pelayanan, dan iman. Seperti yang tercantum dalam moto keuskupan beliau, Fides per caritatem operator, iman berkarya lewat kasih. Terima kasih Bapak Kardinal, Bapak para uskup, para pastor, suster, ibu bapak sekalian. Selamat siang. Terima kasih kepada Bapak Mangadar Situmorang. Berikutnya, kita mintakan sepatah kata dari Ordo Kapusin yang akan disampaikan oleh Provinsial Pastor Celestinus OFM Kapusin. Kepada pastor kami persilahkan. Yang mulia Bapak Kardinal dan para uskup semuanya, para imam, biarawan, biarawati, umat Allah yang terkasih, perkenankan saya mewakili persaudaraan saudara-saudara Dina Ordo Kapusin Provinsi Medan.
biasa itu, sekarang kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Sekarang kita boleh yakin bahwa gembala kita ini benar mengajarkan apa yang dia imani dan mengimani apa yang dia ajarkan dengan totalitas yang sangat tinggi. Tuhan kita percayai berkarya hari demi hari dalam dirinya. Kita sangat yakin bahwa yang beliau perjuangkan bersedih atas kepergian yang menurut akal manusia belum waktunya. Tetapi Tuhan sekarang memberi kita kesempatan untuk melihat lebih dekat, mengalami lebih dekat surga yang benar-benar ada dalam kehidupan kita. Kita memuliakan Tuhan atas kebaikan ini, dan saya yakin semoga kita masing-masing berkata, saya akan menjaga itu, saya akan menyuburkan itu, saya akan membuat itu berbuah dan berkembang di mana-mana. Demikian sambutan ini mewakili seluruh Kapusin Provinsi Medan yang berada di berbagai tempat dan sebagian berada juga dan berkarya di wilayah Keuskupan Padang ini. Untuk mengakhiri sambutan saya ini, untuk yang terakhir kali, perkenankan kami sebagai saudara-saudara Kapusin dari uskup kita ini menyanyikan Gita Sang Surya, lagu yang digubah oleh Santo Fransiskus yang mau mengatakan pujian atas segala hal termasuk atas kematian yang tidak boleh menakutkan ini. Kami undang semua Kapusin untuk mengelilingi jenazah ini dan kita bernyanyi bersama. Diundang juga semua Fransiskan, baik para suster mendekat biar kita sama-sama menyanyikan Gita Sang Surya. Tuhanku Maha Mulia, Maha Kuasa, lagi penyayang segala puji dan syukur hormat kepadamu. Pujian padamu Tuhan karena Sang Surya. Padamu Tuhan karena langit langga, udara serta padamu Tuhan karena bulan bintang yang berpasangan di jalan indah.
pujian padamu Tuhan karena laut limpah. Padamu Tuhan karena nyala api. Pujian padamu Tuhan karena Anda maut darinya. Pujian padamu Tuhan karena umat kudus. Monsinyur Martinus Situmorang, saudara kami, selamat jalan, pace e bene. Kita lanjutkan dengan mendengarkan sepatah kata dari Pastor Keuskupan Padang yang akan diwakili oleh Pastor Franciscus Aliandu. Kepada Pastor, kami persilahkan. Yang mulia Bapak Kardinal bersama para uskup wali gereja se-Indonesia, para pastor, suster, bruder, frater, serta umat beriman yang terkasih. Dua minggu yang lalu saat terbetik kabar bahwa Bapak Uskup kami ini drop dan masuk ICU di rumah sakit Boromius Bandung dan tidak boleh dikunjungi, kami berketetapan hati untuk ada bersama beliau di dekatnya. Kami berusaha bersama dengan seluruh umat menyatukan hati dengan beliau. Alasannya
karena bagi kami beliau sungguh gembala kami yang baik, Bapa yang penuh kasih, yang punya hati sekian luas dan penuh belas kasihan. Beliau mengunjungi kami dari stasi paling barat Simatalu, Mentawai, sampai ke stasi pangkalan lanjut di Pulau Rupat, Selat Melaka. Dari Proki di Bagan Batu di wilayah utara berbatasan dengan Sumatera Utara, sampai ke Suranti pesisir selatan, plus Jambi, Kerinci, Kayuaro. Beliau rela menempuh perjalanan panjang belasan jam, bahkan puluhan jam, merambah hutan sawit di wilayah Riau, pun mengarungi dasarnya gelombang lautan Hindia dengan bot kecil, bahkan setelah itu harus menempuh perjalanan kaki, mendaki gunung, menuruni lembah berhari-hari. Semuanya karena dia ingin ada bersama di tengah umat yang dia cintai, agar bisa bertemu dengan umatnya, dengan suster-susternya, dengan imam-imamnya, dengan baja-baja gerejanya yang bertarung di garis depan. Beliau sangat mengenal kami semua satu per satu, bahkan dengan nama kami, mulai dari anak yang paling kecil sampai kepada orang yang tua. Beliau juga tahu persoalan kami, ambil bagian dalam beban-beban hidup kami, bahkan mengulurkan tangannya, berusaha untuk membebaskan kami dari penderitaan apapun. Olehnya benar kata Opung Sinaga semalam, bahwa hari-hari ini kami memang menangis. Dan kami harus menangis. Bahkan alam pun ikut berderai air mata. Beliau disambut dengan hujan yang deras, meratapi kepergiannya. Namun terlebih hati kami tersedak oleh duka yang dalam, hingga tak mampu lagi kami mengurai air mata. Karena sesungguhnya kami ingin selalu bersama dengan sosok Bapa Gembala yang telah menabur, menanam, dan menghidupkan iman dengan karya kasihnya selama 36 tahun lebih ini. Tapi menyadari bahwa Bapak Uskup kami ini selalu menunjukkan keceriaannya, semangat, gairah, dan optimisme hidup. Terlebih ketegaran dan ketabahannya dalam menanggung penderitaannya dengan tidak mengobral, bahkan menyampaikan kepada siapapun. Kami rasanya mesti kuat, mesti tegar, mesti tetap optimisme untuk menghidupi iman yang dia tanam, untuk terus melayani dan membangun gereja Keuskupan Padang yang dia cintai. Pada kesempatan ini, atas nama seluruh keuskupan, bersama dengan Dewan Konsutores, para imam, rohaniwan, wati, dan seluruh umat,
kami haturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapa Suci Nunsio yang telah menunjukkan kedekatan dan simpati yang luar biasa. Terima kasih yang tulus kepada Bapak Kardinal dan para uskup wali gereja se-Indonesia yang tetap mempunyai rasa solider dan kebersamaan sebagai gereja. Terima kasih kepada pimpinan Ordo, Kongregasi, Serikat, Trekat, terlebih yang berkarya ambil bagian dalam pelayanan di kuskupan ini. Terima kasih yang tulus kepada keluarga Bapak Uskup dari Pelipi, Bandung, Jakarta, dan dimanapun. Kalian telah memberi buah hati yang paling baik, yang paling dikasih untuk uskupan kami. Suatu pemberian yang utuh, pemberian yang total, sehingga Bapak Uskup dalam dan berusaha menjadi Bapa dan Gembala kami dalam artinya yang sejati. Terima kasih kepada para imam, suster, bruder, frater semuanya. Terima kasih kepada sahabat kenalan, donatur, dan siapa saja yang menunjukkan kebaikannya terlebih kepada Bapak Uskup kami. Secara khusus, terima kasih kepada Bapak Uskup Bandung bersama umat seluruh Kuskupan Bandung, para suster Carolus Borromeus, pengurus perkumpulan perhimpunan Santo Borromeus Bandung, direksi para dokter, perawat, dan karyawan-karyawati Rumah Sakit Santo Borromeus Bandung. Terima kasih kepada seluruh umat, siapa saja, simpatisan dari kalangan manapun. Terima kasih untuk semua atas kehendak baik dan uluran tangan dalam hari-hari ini. Hari Sabtu tanggal 17 November yang lalu, saya sempat menjenguk Bapak Uskup dalam ruangan isolasi. Setelah menggenggam tanganku, beliau beri isyarat agar diambilkan alat tulis. Dengan pensil kecil, dia menulis pada secarik kertas sobek yang saya pegang. Muspas, tanda tanya. Saya mengerti. Saya lantas menjawab kepadanya, kita tunda sampai Bapak Uskup kembali ke Padang. Dan beliau angguk, terlihat sangat tenang. Ya, hari-hari ini sebenarnya tanggal 18 sampai dengan tanggal 22 November 2019 hari ini, kami bermuspas, bermusyawarah pastoral yang kedua. Hari ini, siang ini jam seperti ini pun sepupu sesungguhnya dijadwalkan sebagai puncak misa dan promulgasi arah dasar kuskupan ini untuk 5 tahun ke depan. Tapi kami juga ingat pesan beliau, muspas bukanlah sesungguhnya atau bukanlah melulu penemuan dan perumusan arah dasar, tapi juga kesempatan untuk berkumpul, untuk merayakan persekutuan, paguyuban sebagai umat Allah. Maka izinkanlah kami
menyampaikan luapan isi hati kami kepada Bapa kami. Bapak Uskup, di gereja katedral ini engkau ditabiskan 36 tahun yang silam. Hari ini di gereja ini setelah 36 tahun engkau melayani, kita merayakan lagi kesatuan, persekutuan, paguyuban yang selalu engkau hidupi, engkau gairahkan. Seakan ini adalah kali terakhir, tapi kami yakin engkau tetap hadir bersama kami, tetap berdoa untuk kami, selalu ada bersama kami, agar kami sebagai umat-Mu selalu berkembang, bertumbuh, makin mandiri dan berbuah. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kasih kebapaan dan kegembalaan-Mu. Kami minta maaf, kami mohon ampun kalau kami sering menambah beban. Selamat jalan, Bapa kami terkasih, beristirahatlah dalam damai. Kita juga minta sepatah kata dari Konferensi Wali Gereja Indonesia yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Kardinal Ignatius Kardinal Suhario. Kepada Yang Mulia Bapak Kardinal, kami persilakan. Dalam rasa kehilangan yang sangat mendalam, bersama-sama dengan para Bapak Uskup yang hadir, mewakili para Bapak Uskup yang tidak bisa hadir, atas nama Konferensi Wali Gereja Indonesia, izinkan saya mengucapkan ikut berduka cita kepada keluarga almarhum Bapak Uskup Martinus Dohma Situmorang. Keluarga pasti sangat kehilangan, tetapi juga boleh bersyukur seperti dikatakan oleh Bapak Mangadar tadi, karena di dalam keluargalah panggilan sebagai biarawan, panggilan sebagai imam yang kemudian dimahkotai dengan tabisan uskup, bertumbuh, berkembang, dan akhirnya berbuah. Duka cita yang sama kami ucapkan kepada Provinsi Kapusin Medan, yang menjadi tempat beliau bertumbuh sebagai religius dan sebagai imam. Dan tentu saja kepada seluruh umat Keuskupan Padang, para sahabat dan kawan, yang sudah dilayani selama 36 tahun. Saya yakin kalau Bapak Uskup Martinus almarhum menjadi pribadi yang istimewa seperti itu, pasti juga karena umat yang dilayani. Tidak ada uskup yang baik kalau tidak ada umat yang baik. Doa-doa umat setiap hari selama 36 tahun pasti menjadi kekuatan yang dahsyat bagi beliau untuk memberikan hidupnya bagi Tuhan dan bagi gereja. Seperti dikatakan oleh Bapak Mangadar Situmorang antara lain, meskipun kita sangat kehilangan, kita juga pantas bersyukur.
karena Tuhan telah menganugerahkan hidup kepada beliau. Hidup itu diterima oleh beliau dengan penuh syukur, dikembangkan dengan tekun dan setia, dijadikan pujian kemuliaan bagi Tuhan dan berkat bagi semakin banyak orang, bagi gereja. Seperti sudah kita semua dengar di dalam ucapan bela duka yang sebelumnya, Bapak Uskup Martinus adalah pribadi yang sungguh istimewa bagi siapapun. Bagi kami, beliau adalah seorang pribadi yang lengkap, utuh. Sampai titik tertentu, beliau dikaruniai kesehatan fisik yang prima. Hatinya sangat lapang, budinya sangat cerdas. Dan semuanya ditempatkan di dalam panggilan beliau untuk melayani Tuhan sebagai gembala umat. Dalam bahasa lain, beliau menggunakan semua anugerah itu untuk menanggapi panggilan Tuhan yang ditujukan bagi kita semua untuk bertumbuh menuju kesempurnaan kasih. Dan itulah kita boleh yakin yang menjadi kekuatan dahsyat bagi beliau, seperti tampak di dalam semboyan beliau sebagai uskup. Iman diwujudkan di dalam kasih, dan itulah panggilan yang beliau yakini dan beliau perjuangkan sepanjang hidup. Izinkanlah pula saya diminta oleh Nunsio Apostolik untuk membacakan sepenggal surat yang ditujukan kepada kita semua. Saya bacakan begini. Saya menyapa Anda semua sebagai saudara Anda dalam Kristus yang berduka bersama atas berpulangnya uskup terkasih Anda, Monsinyur Martinus, ke rumah Bapa Surgawi kita. Monsinyur Martinus yang membaktikan hidupnya kepada Yesus Kristus sebagai anggota Ordo Kapusin, dipanggil 36 tahun yang lalu, pada usia 36 tahun, untuk melayani Anda sebagai uskup. Saya tahu bahwa ia sangat mengasihi Anda karena separuh hidup duniawinya ia jalankan bersama Anda sekalian. Bagi saya juga, Uskup Martinus terkasih kita lebih daripada seorang saudara, karena dengan kecerdasannya, hatinya, dan cintanya yang mendalam untuk gereja, ia menyambut saya di Indonesia dan membantu saya dalam banyak kesempatan. Saya juga mengetahui bahwa ia melayani gereja dengan kasih dan kompetensi yang besar, tidak hanya Keuskupan Padang, tetapi juga seluruh gereja sebagai Sekretaris Jenderal dan Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia. Saya mengungkapkan rasa bela sungkawa saya sambil berbagi iman Anda dalam Tuhan kita yang bangkit. Kita semua yakin bahwa dari sekarang kita memiliki seorang sahabat yang baik dan perantara agung di surga. Semoga Allah selalu memberkati dan menemani kita juga melalui doa-doa dan persekutuan Uskup Martinus Situmorang dalam kehidupan abadi. Piero Piopo Nuncius Apostolik. Saya sampaikan juga pesan dari Kardinal Filoni, Prefek Kongregasi untuk Evangelisasi Bangsa-Bangsa, yang kira-kira berbunyi begini. Dalam duka yang sangat mendalam, kami menerima kabar tentang wafatnya Bapak Uskup Martinus Dogma Situmorang. Dengan tulus kami menyampaikan ucapan bela duka kepada Anda semua sambil berdoa semoga berkat kerahiman Tuhan yang mulia almarhum Bapak Uskup Martinus Dogma Situmorang diterima di dalam kebahagiaan yang abadi. Kardinal Filoni,
adalah Prefect Kongregasi untuk Evangelisasi Bangsa-Bangsa yang membawahi keuskupan-keuskupan di tanah misi, termasuk keuskupan-keuskupan di Indonesia. Dan pada kesempatan ini juga, saya diminta untuk menyampaikan satu pengumuman. Dengan kepergian Bapak Uskup Almarhum, Bapak Uskup Martinus Dogma Situmorang, Keuskupan Padang akan dilayani oleh seorang administrator diosesan sambil menunggu pengangkatan uskup baru. Dewan Penasihat Keuskupan sudah berapat dan memilih Romo Franciscus Aliandu menjadi administrator diosesan Keuskupan Padang. Semoga kepemimpinan pelayanan yang telah diwariskan oleh Bapak Uskup Martinus Situmorang dilanjutkan dan bertumbuh menjadi semakin baik. Tuhan memberkati. Demikian, dan akan kita lanjutkan upacara perpisahan dan penghormatan terakhir. Sekali lagi kami minta kerjasama dari seluruh umat untuk tetap mengikuti barisan perarakan dengan tidak mendahului barisan yang sudah ditentukan. Saudari-saudaraku yang terkasih, kini sudah tibalah saatnya kita berpisah dengan Monsinyur Martinus Dogma Situmorang. Dengan hati yang tabah, kita memberikan penghormatan terakhir kepada Monsinyur Martinus. Air suci akan direcikkan atasnya sebagai lambang pembaptisan, dan jenazahnya akan didupai supaya keharuman amal kasihnya berkenan kepada Allah. Allah Bapa yang Maha Rahim, kepadamu kami serahkan Monsinyur Martinus Dogma Situmorang yang telah meninggal di dalam Kristus. Semoga bersama Kristus pula beliau bangkit untuk kehidupan kekal. Kami bersyukur kepadamu atas kebaikan dan kasih serta anugerah yang kau limpahkan kepadanya semasa hidupnya, terutama anugerah cinta kasih kegembalaan
sebagai uskup di keuskupan kami ini. Dengarkanlah doa dan permohonan kami, bukalah pintu surga baginya, dan tabahkanlah hati kami yang berkabung. Semoga kami dapat saling menguatkan dengan penghiburan iman kepada Kristus yang bangkit, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Bapak Uskup Martinus Dogma Situmorang, berangkatlah sambil membawa tanda kemenangan Kristus, dan semoga kita sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, dilimpahi berkat oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi dan pemberkatan jenazah sudah selesai. Kita diutus untuk mewartakan kasih Tuhan. Kami persilahkan kepada para petugas liturgi, termasuk para frater, untuk berada di posisi pertama. Kemudian akan dilanjutkan dengan jenazah almarhum Bapak Uskup Monsinyur Martinus Dogma Situmorang. Lanjutkan di belakang peti jenazah para imam. Para
disusul oleh para uskup. Menyusul di belakang para bapak uskup adalah keluarga besar almarhum Monsinyur Martinus Dogma Situmorang. Kami mohon kerjasama untuk kepada umat yang belum kami sebutkan untuk tidak masuk ke dalam barisan yang sedang bergerak. Di belakang keluarga akan disusul oleh para biarawan biarawati. Belakang biarawan-biarawati akan disusul oleh petugas pembawa keran bunga dan seluruh umat yang akan mengantarkan jenazah almarhum Monsinyur Martinus ke tempat peristirahatan yang terakhir di Columbarium.